terlanjur kita hanyut dan terbuang. Ya, berkumpul di teras dan berdiri di karpet merah sekarang. Aduh. Iya, tapi untung-untungan dapetin apa nggak tahu ya kan? Kalian akan bermain. Cut dulu. Permainan dilakukan secara bersama-sama. Di hadapan kalian telah tersedia 10 keranjang yang berisikan bahan makanan yang dapat kalian konsumsi secara pribadi. Kalian harus merakit sendiri pisau celurit dengan mengikatnya di ujung tiang galah yang telah disediakan dan mengambil sebanyak-banyaknya keranjang yang tergantung dengan cara mengiris tali yang digantungkannya menggunakan celurit dalam waktu 2 menit 30 detik. Kalian tidak diperbolehkan menarik keranjang yang tergantung di hadapan kalian. Permainan dimulai dari bisa dapat 2 dan ya diusahakan untuk bisa dimakan selalu apapun yang didapat daripada kelaparan, jadi harus survive. Rani, 2 Big Brother betul. Mudah-mudahan yang kalian suka semua ya. Gue udah bisa ngacau. Apa? 2 Big Brother. Saya memberikan kalian kesempatan sekali lagi untuk mengambil keranjang yang masih tergantung. Housemate yang paling cepat mendapatkan keranjang akan menjadi pemenang dalam permainan ini. Sedangkan 2 housemate yang tidak berhasil akan mendapatkan hukuman dari saya. Waktu dimulai dari sekarang. Ini pada udah sampai di area. Ya. Keranjang yang kamu dapatkan tidak termasuk. Ini tentang kecepatan kita untuk bisa memotong si talinya dan ya alhamdulillah saya menang. Walaupun Alan udah duluan, tapi kita tetap boleh dapat yang ketiga itu Big Brother gitu loh. Tapi ternyata enggak, kamu salah artiin, ternyata yang duluan cepat dia yang dapat gitu kan. Housemate, buka isi keranjang satu persatu dan sebutkan bahan makanan apa yang ada dalam keranjang tersebut. Wortel, karena memang saya belum lama suka wortel, baru paling setahun dua tahun, setahun setengah lah paling lama. Aku cuma di otak cuma berharap dapat beras kayak, ya kan? Karena dari hari kita di halaman, hari pertama di halaman, aku nggak ada beras sama sekali kan, cuma kentang.
SMP ya, beras tidak, soalnya aku punya apa, banyak yang dari permainan pas aku main sama Day, kita menang permainan petai itu, jadi ya aku nggak begitu perlu beras. Tempe ya, tempe aku pikir wow bagus. Saya sih jujur kaget Big Brother, kaget saya mendapatkan ikan karena saya aduh gitu ya, harus digimanain karena aku nggak punya minyak dan aku nggak punya garam bla bla bla, pasti akan agak repot untuk mengurus ikan itu. Dan kalau jagung, saya berpikir itu bisa untuk saya bikin apa, sup jagung gitu, sup jagung tanpa rasa, atau juga bisa direbus-rebus cantik, walaupun saya tahu itu kalau saya ngerebus itu akan banyak mengeluarkan air yang belum tentu juga besok saya dapetin banyak gitu. Ya cuman apapun yang saya dapat, saya berusaha untuk bersyukur aja, dinikmatin aja Bang Dadan. Derek dan Renata, karena kalian paling sedikit mendapatkan keranjang, maka kalian mendapatkan hukuman, yaitu mengembalikan tempat tidur gantung yang kamu gunakan. Wow, kain tidur yang untuk di atas itu, yang ngambang itu, gantung itu, kain tidur gantung harus dibalikin ke Big Brother. Ya udah, tidur di tanah lah malam ini. Ya mudah-mudahan aja nggak ada kecoa, nggak ada kodok, nggak ada cacing. Ya aku ingat ada tikus di halaman Big Brother. Tikusnya lumayan gede dan dia suka lari, atau malam yang kemarin dia lari-lari bersuara. Tidak punya nasi. Gak kenyang tapi. Gua boleh ditukar-tukar ya? Agak kenyang sama sekali abang. Kita paling perlu itu tidur yang benar. Jadi ya hukumannya yang mungkin terberat yang kita bisa dapatkan.